Halo, Assalamualaikum. Hari ini karena lagi di sekolah, jadi makan siangnya juga nggak sempat makan siang. Jadi saya hari ini mau review makan pop mie Indoware. Pedas doer kata orang pedas katanya, cuman saya mau nyoba ya. Ini udah dikasih air panas, udah dikasih bumbu-bumbunya yang juga coba dulu ya, coba kuahnya dulu, kira-kira enak gak ya? Dari baunya udah bau itu sih, bau-bau cabai. Nggak ada pedes-pedesnya. Salah beli ya. Makan deh. Nggak enak. Nggak enak, Pak. Enak. Nggak pedas. Pedas. Terus ada ini, Pak. Sambal. Campur ya. Biar tambah. Orang nggak pedas sama sekali sih. Pop mie doernya nggak pedes bagi saya. Kan komputer yang apa tuh kan mati, nggak ada kan? Aku nggak apa-apa. Tuh, cabenya. Aduh dulu. Pop mie-nya jujur bagi saya ini, kalau pop mie apa pedes doernya nggak ada rasa-rasa pedesnya, nggak ada sama sekali. Terus kalau nggak ada pedesnya, yang kata orang lain tuh kayak mana ya? Dicampur sambal abisi tadi malah lebih enak rasanya. Kita makan ya. Keripik cabe full. Kerupuk cabenya melempem. Enggak kering juga jadinya. Makan cuy. Ada apa ya? Jadi enak pula. Itu yang apa, Pak? Makan dia ayam. Goreng. Doer. Wah, pedes ya. Belum pulang lagi. Belum pulang. Ini. Sama ini. Coba. Enak kok. Tapi beneran tadi kalau nggak pakai sambal ABC nggak berasa. Doernya nggak kosong. Jadi nggak bikin doer. Bikin geli aja.
Ini bener kan? Ini suapan pertama tadi memang nggak ada kerasa pedasnya, nggak ada, baru setelah pakai ini baru kerasa pedasnya, lebih enak, kerasa apanya ya, rasa terasinya juga pokoknya enak lah. Kalau yang berasa lebih enak campur toh sambal abc tadi itu, sambal terasi abc ya. Tapi kalau mau yang belas-belasan coba campur sama bun cabai. Baru kerasa pedasnya tuh. Wah. Pakai sambal abc tadi baru kerasa nih. Panasnya. Panas di mulut. Ayo. Habis. Jadi ternyata apa yang di gaung-gaungkan apa yang ditulis di popnya itu, kalau bikin video itu kan enggak terbukti bagi saya. Terasa pedasnya malah. Jadi cukup apa ya? Cukup bikin kaget sih karena nggak pedas. Padahal kalau lihat di YouTube yang lain. Video-video YouTube yang lain tuh kan ada yang kepedasan, ada yang sampai nangis, ada yang apa ya, sakit perut atau apalah. Oke, segitu aja cuy, segitu aja ya untuk review hari ini. Jadi ya tadi itu ada terbukti kalau Omi pedas dowernya ini ternyata bikin pedas sekali, enggak, biasa aja bagi saya, tapi nggak tahu bagi yang lainnya kayak mana, entah salah beli atau apa, tapi ini beneran kan namanya dower, pedas dower. Takutnya salah beli, takutnya, tapi ya nggak juga lah. Begitu aja sih ya, makasih sudah nonton video saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau suka sama videonya, biar yang lainnya bisa nonton video saya dan saya juga bisa lanjut terus bikin video. Oke? Okay?
sampai jumpa. Assalamualaikum. Masya Allah sekali-sekali. Terus? Apa tuh makanannya, minumnya? Saya potong sosro. Minum makanannya sambal terasi.